Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom pagi ni kita nak cerita mengenai Masya Allah, gempar. Tok T buka mulut tentang Eli Mazlin. Ini pendedahannya. Masya Allah, kenapa pula dengan Eli Mazlin ni? Sampai Tok T pun dah buka mulut ni. Okey, jom kita tengok. Penyanyi Datuk Seri Siti Nurhaliza mendedahkan pengacara Eli Mazlin ingin memberi sumbangan sebanyak RM10,000 kepada masyarakat Palestin. Ya Allah, Alhamdulillah. Dan Siti Nurhaliza berkata dia bersyukur apabila ada rakan-rakan artis prihatin terhadap nasib menimpa umat Islam di bumi bergolak itu. Kata Datuk Siti Nurhaliza, syukur Alhamdulillah, terharu saya bila rakan-rakan artis seperti Eli Mazlin sudi menyumbang untuk Gaza. Saya doakan semoga Eli bertambah murah rezeki. Begitulah kata Tok T. Dan Siti berkongsi perkara itu melalui sebuah hantaran yang dimuat naik di Instastory miliknya pada semalam. Dan Tok T juga turut berkongsi tangkap layar perbualan dengan Eli Mazlin yang menghantar mesej menerusi Instagram. Kata mesej daripada Eli Mazlin tu katanya macam ni. Assalamualaikum Tok T nombor satu, pun macam nak bagi sumbangan duit tapi tak banyak, 10K untuk Palestin. Begitulah kata Kak Lina pom-pom kita bagi WhatsApp dekat Tok T. Dan untuk info ya, Siti ni dia membuka tabung bantuan khas Palestin daripada yayasan milik dia dan suami Datuk Khalid Muhammad Jiwa, iaitu Yayasan Nur Jiwa dengan kerjasama organisasi Kita Fan. Dan selain bantuan kemanusiaan, Yayasan Berjiwa juga menubuhkan sekolah ya untuk anak-anak di Gaza supaya mereka tetap mendapat pendidikan yang baik. Begitulah, apapun kita doa ya agar Eli Mazlin dimurahkan rezeki. Masya Allah, Alhamdulillah dapat sumbangan 10K daripada Eli Mazlin. Semoga murah rezeki Eli Mazlin, Tok T dan semua penyumbang-penyumbang untuk rakyat Palestin. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Cik perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.